Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Kali Baru, Kecamatan Cilincing, ada kegiatan yang diinisiasi oleh Kakor Brimob. Wakil Brimob hadir, dan tentunya yang kami hormati sahabat kami adalah Pastor selaku Kepala BKKBN. Dua lembaga itu hari ini membantu Pemda DKI untuk bisa mempercepat mengurangi stunting. Jadi ada daftar stunting, terstunting. Stuntingnya juga nanti diteliti. Selain itu juga rekan-rekan dari jajaran Brimob dan bersama BKKBN melakukan sosialisasi untuk bisa dilakukan KB ya Pak ya. Tapi sekali lagi Pak Hasto, Kepala BKKBN dan jajarannya, Kakor Brimob diwakili oleh Pak Wakil Brimob, saya ucapkan terima kasih bisa membantu Pemda DKI di Cilincing ini. Pak Wali, kalau nggak salah ada 777 ya yang stunting yang kemarin kesenter itu keberhasilannya 14% Pak. Jadi sudah 100 ya, ditambah hari ini mudah-mudahan bisa cepat selesai. Dan hari ini Pak Hasto selaku Kepala BKKBN mengukuhkan Duta Stunting Bunda Asuh Anak Stunting. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bukan saja stunting, tapi bagaimana ketika ibu hamil gizinya dijaga dan seterusnya, sehingga ketika melahirkan anak-anak kita menjadi sehat, menjadi generasi penerus bangsa ini. Ini saya minta semua masyarakat, semua warga yang mampu bisa membantu, karena melahirkan ini harus sehat. Karena untuk generasi seterusnya, jika ini dia nanti tidak, artinya stunting kita tidak tangani, bertumbuh besar menjadi beban yang bersangkutan, menjadi bukan semua. Nah, sehingga tadi saya dengan Kepala BKKBN, saya yakin semua unsur lembaga bisa membantu ini, termasuk swasta.